Assalamualaikum. Saya Ibu Ratu Selina Sukarno. Apa kabar dulur semua? Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesejahteraan, diberikan kebahagiaan, diberi umur panjang untuk berjuang keluarga, masyarakat dan negara. Diberi rezeki yang berlimpah ruah dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan orang di sekitar. Oke, saya Ibu Ratu Selina Sukarno bersama dengan tim Yayasan Ratu Selina Sukarno. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ganti ya. Oke, okay. Jadi oke. Okay. Jadi oke okay, ya. Oke. Okay. Beneran oke. Okay. Oke. Aduh. We want to go to Gunung Salak. Oke, mau ditandatanganin. Sepakat ya. Udah sepakat bukan, ya. Pemerintah udah sepakat ya. Lagi ya kodenya, tapi begini. Oke. Oke. Sepakat. Satu tujuan. Ditandatangani Mak Cuan. Ini kan Mak Cuan. Jadi kan kemarin kodenya I call you. I have already called you. Saya sudah hubungi kamu. And then I went to your office. To the lembaga-lembaga negara. 16 lembaga negara sudah saya hubungi. Sudah saya kasih surat. Nah, setelah kodenya begini, ya, kita kodenya oke. Okay. Kode oke. Oke. Okay. Ibu Sarina, oke, okay, akan tanda tangan. Percetakan uang baru, tanda tangan anggaran negara, ya. Yang penting semuanya berubah menuju ke arah yang lebih baik. No korupsi anymore, no manipulasi, no bohong-bohong. Semuanya jujur, adil, ya. Seperti semboyan Seroja. Mawar merah, mawar putih, Seroja mendunia. Kita Nusantara menuju mercusuar dunia. Oke. Clear. Ditandatangani oleh Mak Cuan. Oke. Okay. Oke. Okay. No money laundry. Asetnya Bu Sarina, no money laundry. No disclaimer. Pokoknya oke lah, keren lah. Salam Lemapora Subabane Poal Sedaisi. Merdeka. Udah apa belum? Lemapora Subabane Poal Sedaisi. Lembaga, mahkamah, potensi, rakyat, suku, bahasa, bangsa, negara, potensi, dan potensi alam semesta dan segala isinya di Nusantara. Alam semesta dan segala isinya itu maksudnya adalah pepohonan, flora fauna ya, dan termasuk jin ifrit di dalamnya. Semuanya dapat berkah. Hah? Pokoknya semua yang ada di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi mendapatkan berkah dari manusia atau khalifah. Ya, kenapa Ibu Sarina mengatakan Seroja mendunia? Artinya manusia-manusia yang Seroja. Seroja itu semangat, energik, ramah, optimis, jujur, dan amanah. Nah, ada nggak tuh manusia kayak gitu? Nah, ini baru. Nah, itu susah. Bagaikan jarum di dalam jerami. Tapi pasti kita yakin orang-orang yang Seroja ini akan muncul. Seroja, ya. Orang-orang yang semangat, energik, ramah, optimis, jujur, dan amanah. Nanti akan mendunia. Salam Seroja mendunia. Jadi nanti kodenya ganti ya. Oke. Kodenya oke. Okay. Ibu Sarina oke? Okay. Oke. Okay. Oke, okay, setuju. Ya. Kalau kemarin kan
kalau kode kemarin kan begini nih. I call you, I have already call you. Aku sudah kehubungin kamu 16 lembaga negara. And if you ready, I will okay. I will sign my statement for your money, for our money. Apa coba ibu ngomong apa? Pokoknya okay lah, ya, setuju. Kita tanda tangan pencetakan uang baru atau anggaran tapi khusus untuk Nusantara, ya. Iya. Nusantara dong. Nusantara mendunia. Nusantara mercusua dunia. Ini lagunya Ibu Sarina ya. Genta telah menggema padamu di penjuru bangsaku. Kala ibunda ratu bersabda, berjuang sepenuh jiwa, bakti amanah suci mengabdi untuk membangun negeri. Satukan tekad, satukan hati, demi ibunda ratu Pertiwi, berjuang bersama-sama semua demi hidup yang mulia. Itulah pesan sang ibunda Ratu Sarina Soekarno, ibunda Ratu Pertiwi, padamu aku kami mengabdi. Berjanji. Pesan ibu Ratu Sarina Soekarno itu, satukan tekad, satukan hati demi hidup mulia di Nusantara ini. Ya, itulah satu-satunya pesan dari Ibu Sarina. Jagalah benda dan harta pusaka. Nah, hidupnya akan bahagia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari saya, Ibu Ratu Sarina Soekarno yang bawel. Ya, sudah selesai semua. Kita mau persiapan acara. Acara di waktu kering Gunung Salak Pamijahan. Gunung Salak Pamijahan. Pamijahan. Batuk. Jadi saya dan tim kita mengadakan acara di Gunung Salak untuk acara ya syukuran ya. Syuroan juga boleh. Bersama-sama tim. Ada juga ada acara serah terima. Itu aja dari kita. Semoga semua acara lancar dan dulur semua di sana yang kangen sama saya, ini kangennya udah terobati. Dengan pakai baju merah. Mungkin kita enggak pakai jas merah ya. Pakai kebaya merah aja. Jas merah. Jangan lupakan sejarah. Kebaya merah singkatannya apa ya? Kenali budaya sejarah. Sejarah bangsa. Kebaya merah. Apa coba? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Seroja. Salam Nusantara Mercusua Dunia. Jawabannya oke. Nanti kodenya ganti ya. Begini ya semuanya ya. Ya, kemarin kan udah. Kemarin kan saya sudah hubungi kalian semua. Ya. Sekarang ganti ini kodenya. Oke. Setuju? Setuju semua. Setuju. Sampai jumpa lagi. Ah, ini istananya yang Prabu. Oh, itu ikannya cakep banget. Assalamualaikum. Ibu Ratu Sarina Soekarno sudah berada di Ayam Prabu. Nah, di sini kita sudah berada di Keraton Ayam Prabu ya. Ayam Prabu atau Ratu Mas Kencana lah.
Jadi Mas Kencana. Ini keraton tua. Sudah lama tidak dihuni, dikelilingi oleh pegunungan dan pedesaan dan apa? Sawah-sawah. Sawah-sawah. Ya, nanti kalau kita mau ketemu mau rapat apa nanti di keratonnya berarti ya. Kita mau ke masjid dulu yuk. Kakak. Hah? Kok siapa? Adam. Kok enggak sama? Kok enggak ada. Nanti deh. Di mobil, mobil. Masuk ke mobil aja. Masuk ke mobil dulu semua. Yang tadi. Ayo, ayo, ayo. Lalang buana. Lalang buana ke mana-mana sayang. Siapa yang itu ya? Yang megang ya, Mbak Aryan. Nah, itu tuh. Yang mana? Aryan itu. Oh, iya. Memakai baju pink. Oh, Mbak Aryan. Mbak Aryan itu ya. Ini ibu pelit. Pelit. Aku enggak paham. Ah. Juga. Alhamdulillah. Bah, karena kita los jadi ibu los kontak, jadi aku tuh nggak tahu jalan-jalan ke Pamijahan ke rumah kamu tuh kan dulu masih Iwan sama Masep dulu. Dulu masih di atas, sekarang hijrah saya. Oh, sekarang di hijrah nih? Ini dekat bawahnya rumah Pak Nari. Oh, bagus, kamu hubungin saya. Kalau enggak, aduh, kita enggak bisa. Kita iya, banyak sama datang. Kan dari situ pada datang nih. 2013, saya masuk ke pemijahan kan, sama Iwan kan, keliling-keliling kan. Di situ, setelah itu kan saya harus pergi ke Gunung Lawu, ke Gunung... ke Purwakarta, ke Rawang, dan lain-lain. Iya. Muter, ketemunya nanti baliknya sekalau udah selesai, baru ke pemejahan lagi gitu. Ini reunnya berapa tahun berarti ya? Berapa tahun, sehingga setelah 2013. Ini 2019. Udah gak ada. Ya, ini gak ada kos kontak, banyak berdatangan nih orang. Kita kan bukan tugasnya waktu itu, nanti yang nganter aja. Nganter aja ya. Gitu. Bukan kewenangan saya. Ibu sendiri yang ini ya. Takut salah itu bapak Mahfud. Mahfudnya assalamualaikum ya, kita naik ke atas-atas ya. Ya ini pasir manggu. Alhamdulillah. Kita sedang doaan ya. Udah gitu. Ini apa namanya sebutnya lah? Apa itu? Apa? Apa sebutnya? Doa apa? Ini air. Ingin berdua dulu atau di Gunung Salak ya? Masih data ya? Aku bawa dokumen, saya nggak tahu ini lah. Kuburan. Katanya bawa ini ya, pas apa? Eh kan, minum-minum dulu tuh yang jauh kesian.
Minum dulu yang mau istirahat. Kita mau keliling apa mau ikut? Apa? Coba. Mau keliling ya, istirahat dulu. Satu. Oh, iya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Berarti ya. Apa itu dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Amma ba'du. Jadi kita syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang mana atas rahmatnya, nikmatnya yang tak terhingga, yang telah kita rasakan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, mudah-mudahan senantiasa kita bisa mensyukurinya dan menjalankan atas perintah. Khususnya yang ada di lokasi wilayah ini, umumnya Nusantara. Kami mengucapkan salam hormat kepada para tamu semuanya dan sekaligus menyampaikan salam silaturahmi kepada Allah, terutama pada ibu. Mudah-mudahan dengan kami silaturahmi kita, Allah senantiasa mengucapkan obat kita. Selamat pun jangan rasa sehat dan afiat senantiasa dijalankan dengan menjalankan perintah Allah dan dimudahkan milik kita sini untuk ibadah ya, memenuhi segala kebutuhan itu. Para bapak dan ibu yang saya hormati, wabil khusus ibu dan rekan saudara semua, alhamdulillah saya di bumi dengan kedatangannya para tamu yang terhormat, terutama ibu, yang memang hal ini secara pribadi kalau cerita panjang dia tentang lokasi ya, tapi secara singkat saja memang inilah suatu ketentuan dari Allah, takdir Allah dari Allah bahwa kita dipertemukan di tempat ini ya, tanpa diduga, tanpa kita sadar. Inilah pertolongan Allah, rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini, dengan tasyakuran ini sekaligus ya, kita asyura ya, sedekah bumi bahwa mundi-mundi ya Pak ya, sedekah bumi. Mudah-mudahan dengan acara tasyakuran ini, apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita rencana, maksud dan tujuan kita semuanya, Allah Subhanahu wa Taala memberikan kemudahan, kelancaran semua, terutama dalam perjalanan kita semua, dan terutama lagi bagi ya, mudah-mudahan kita semua pertemuan, karena memang dengan pertemuan itulah yang menjadikan kemudahan untuk segalanya. Tanpa ada pertemuan nonsen ya, karena ini sebuah perjalanan sebuah terutama kami. Mudah-mudahan dengan acara ini sebagai pembuka ya, pembuka di lokasi kami, di lokasi ini, karena ini adalah sebagai tempat kami baru kami sepati. Karena di dasarnya apa? Dalam suatu perjalanan dan saya sendiri ditujukan dan bersama di tempat ini, dan saya waktu itu bingung, kok bisa
dan harus bagaimana caranya? Karena ini tempat sembuh, bagaimana untuk mempertemukan semua? Tapi alhamdulillah, dengan ketentuan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu. Kita menghadirkan pertemuan ini, kita diberikan keberkahan keselamatan. Dihafikan segala permaksudan kita. Dengan rahmat Allah, dengan doa para sepuh-sepuh semua. Mudah-mudahan, sepuh-sepuh semua, para leluhur kita kumpul di sini. Menyaksikan kita sebagai anak cucu. Ya, yang senantiasa mengabdi kepada sepuh-sepuh dan muda atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dihasilkan secara sepatutnya. Dan itulah seperti yang Bupati Wah sambutan dari kami saudari saya. Untuk selanjutnya sebagai kata sambut dari pihak kamu, kami khusus saya persilakan kepada Ibu. Waktu dan sempat kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang berbeda agama. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sari sadri wa yasir amri wa hlul uqdada min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Rabbi ijtibni ilman nafi'a wa arzuqni fahman wa rasya. Rabbi ijtibni wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shughira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita doa untuk mengikatkan hati kita, saling mencintai satu sama lain, saling silaturahmi, saling berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga saling berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala tu'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusyur syari'atik wa wafikillahumma rabbi tadaha wa adimudaha wa mla'aha bagi imanitik asyadu ala ilaha wa asyadu ala. Semoga apa yang sekarang kita waktu, kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua dalam bertemu saat ini merupakan rezeki keberkahan yang amat luar biasa ya Pak. Nah, satu sama lain tidak mengenal, namun yang mengenalkan kita adalah leluhur-leluhur senusantara ini. Dan tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu serta para sahabat serta para leluhur Nusantara yang telah berupaya keras untuk mempertemukan anak cucunya dalam rangka untuk estafet atas kerja amanah yang merupakan tugas mulia, yaitu menjaga tanah pusaka, menjaga harta pusaka, menjaga Nusantara ini untuk tetap lestari bagi anak cucu kita. Nah, semoga di pertemuan kita ini kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kehadiran para leluhur semua beserta kita dalam rangka kita tasyakuran, satu syuro sedekah alam. Ya kan, perut juga alam kan? Iya, betul. Sedekah ke dalam perut atau kita semua di sini silaturahmi adalah hal yang sangat luar biasa ya, di tengah banyak pertikaian akibat politik, agama dan lain-lain. Nah, kita di sini menjadikan contoh bagi yang lain, menjadi teladan bagi yang lain, yaitu dimulai dari kita sendiri, dari kelompok kita sendiri. Semoga apa yang kita lakukan ini ditiru dan menjadi kebiasaan atau budaya kembali bagi masyarakat atau negara dalam rangka silaturahmi, selawat maupun sedekah alam. Semoga di sini kita bisa sama-sama kembali menata, menyusun alam pikiran, menyatukan satu tekad,
satu hati, satu tujuan dalam rangka menjalankan amanah berikutnya dari para leluhur dan diharapkan bermanfaat untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi seluruh umat di Indonesia pada khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Insya Allah dengan dimulainya di sini, dimulai pula mercusuarnya dunia. Amin. Sesuai dengan cita-cita para leluhur kita. Ya, semoga kita menjadi manusia yang bermanfaat, itu saja dari saya. Dan terima kasih atas kehadiran Abah Sepuh semua yang begitu banyak kenal ini namanya. Saya sangat berterima kasih Abah telah membuka jalan ya kan buat perjuangan-perjuangan ini dan juga membuka tabir rahasia bagi anak cucu nih yang harus perlu tahu. Insya Allah semoga kita semua tetap diberi hidayah, diberi istiqomah untuk tetap menjalankan amanah leluhur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu yang telah memberikan Fatimah persambutan kepada kita dan sudah membicarakan apa yang ada saat ini ya, untuk ada kita sebagai pembacaan hadiah tasbih dan saya persilakan kepada Bapak atau Abah kepadanya kami persilakan. Ya Rabbi salli
Tadi subuh. Sambalnya tuh apa? Itu ada sendok. Saya ribet sama kaki. Pamus. Itu sendok. Nanti buari. Kesono kesini kaki. Kaki. Iya. Kami ditiup aja kaki. Dah mantap ayo.
Ngariung. Saya baru makan apa kayak gini nih, baru ini. Warden Dina itu tolongin dong. Dia Pak Ente. Ayo bareng gini. Kiri. Cata dulu. Ngariuk. Ayo udah tinggal bareng. Yuk, di sini ngumpul yuk. Ayo, ke sana. Itu lagi. Enggak pakai tangan. Pakai sendiri. Tangannya sendiri coba. Gas, Bu. Eh. Ayo, ambil. Gas. Itu nasinya ada nggak? Ini nggak apa-apa kan ini nasi? Mana tadi? Tuh, itunya kurang. Kurang. Nih. Yang bisa. Aku belum lihat. Aku belum lihat. Pakai daun. Oh iya nanti dicuri. Daun. Oh, tamu lagi. Nah, itu pasti. Kalau belum daun cepat. Eh, nama ini. Ayo. So, makan toh? Ayo. Eh, awas di belakang. Ayo. Kamera. Ayo. Oh, iya. Gak apa-apa yang penting jangan mundur jatuh. Ininya geser, ininya pada geser, ini dapet amat sih. Orang belum selesai. Laper ya? Laper ya? Kak, geser. Geseran sih. Iya, maksudnya geseran. Pas kebersihan kan. Oh, jadi udah apa? Ini salah. Itu? Iya, muat. Ini banyak banget. Kamu nambah. Bagus sambal.
Ya, 14 ya, 14 tahun. Lihat di konten di YouTube, belum sih, sama saya itu.
Ada nih. Maknya juga gede. Kita malu ya, susah sama-sama atau jawab satu tahu aja itu ya. Lagi selamatan makan botram 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 selamat sejahtera dunia ini makan kok nggak ada suara-suaranya? Iya ya. Emang wah, kagak di selip pandari ge, langsung. Ayo, semua. Oke, satu, dua, tiga, oke. Cip. Oh, makan deh. Ya, makan bareng-bareng. Kita coba. Dah. Assalamualaikum. Yang ada kombinasi dulu satu ya. Assalamualaikum. Ada ikut gak? Ada di sini ikut? Enggak. Boleh di situ, boleh di situ. Ya. Assalamualaikum. Kalau yang aku, kalau dulu aku, saya nusantara. Terutama untuk kata-kata, untuk
perlu dipercaya. Sekalipun sekarang proses lah. Ya karena perbagaan, wah, berantangan, petang. Dan hal ini mungkin harus bagaimana cara menyelesaikan agar tempat ini abadi, jadi duit untuk harus oleh bangun semua. Karena itulah yang saya alami tempat ini bersama dia, bersama sini. Dan alhamdulillah sekarang sudah terrealisasikan apa yang selama ini ada dalam anak-anak atau dalam diri. Alhamdulillah ini semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada doa-doa di sepuluh-sepuluh leluhur-leluhur kita semua. Dan kita bisa di tempat ini. Dan mudah-mudahan tempat ini kita saling berbuka. Ya. Dan kita sharing, bertukar pengalaman, pemikiran, dan untuk nama pengetahuan. Dalam hal itu, kita akan semua berjalan dengan terus berbuka sudut kami. Karena kami berbuka. Karena Tuhan berbuka kita sudah lalu. Saya akan bertemu tahun 99. Dan disitu, karena harusnya mah kita TikTokan, Bunda. Oh iya. Ini ratu apa? Ratu apa kan? Kelinting. Dewi Kelinting. Kelinting kuning. Sunset. Istana yang Prabu Siliwangi. Istananya Bapak Soekarno. Alias istananya Ibu Ratu Sarinah. Terawat, alhamdulillah dirawat dengan baik. Baru dirawat, kemarin mah acan. Waktu Bu Ratu belum datang, belum ada yang merawat. Oh, itu si Bu Ratu. Setelah Bu Ratu mau datang, ada yang merawat. Oh, begitu. Sekarang Bu Ratu, alhamdulillah rata semua. Kalau Bu Ariani ini alang. Iya. Coba pegang dong, gantian dong. Kan tadi tinggal nerusin. Cuma joget dari video. Tinggal nerusin. Oh berarti mati tadi. Ayo. Enggak masuk. Mati tuh baru saya pencet lagi. Saya mah dari rumah ada yang gantian ke, tetap aja saya jodohnya yang mediasi yang banyak kameramen. Feeling saya enggak mungkin. Sebenarnya yang batik hijau ini ketuanya cuma diem-diem. Dia cuma basa-basi aja dia. Jadi ini yang terhijau ini. Tak ceritanya. Ada pun cowok juga enggak. Tetap aja saya. Jangan. Foto aja lah di video. Oh iya. Mentok di sana. Mentok di sana. Sayang sekali durennya pas ke ayam. Iya. Kalau ini duren. Duren. Duren lagi. Oh, duren lama lamaan ya. Tapi kan buahnya. Ngiler nangkanya. Itu ini ya. Apa? Pohon duren ya. Belum berbuah. Kalau lihat itu disupukin aja pakai tanah. Karena kan enggak tanah, karena dari dasarnya itu. Dasar dari dasar 2 meter tuh udah ditarikin tuh. Budak. Oh masih ke dalam lagi ya. Hmm.
laci zaman dulu. Suka ukiran emang ya. Iya. Makasih banyak, Mbak. Iya. Makasih ya, Mbak. Iya. Tarin lagi. Rencananya pengen direhab, Mbak. Boleh. Ini lagi di video. Ibu Ratu lagi turun dari istana. Ibu Ratu Klinting. Iya, api jembung. Ini bunga aku ituin aku. Nah, kalau deket enggak. Ini bunga apa ini? Apa ya? Coklat. Di situ kelihatan cakep. Jadi ini kelihatan. Saya ini di sini saya di sini. Ini bunda di sini. Mau dipoto bunda? Cakep. Saya di Pademangan di Ampera 4. Di depan di Ampera 4. Kalau pandang dulu aku isi banjir tuh. Ibu itu sampai saya jemput dibawa ke sini sakit. Ringgit. Iya, ringgit. Nah, itu saya di Ampera 4 itu di Pademangan dulu. Ada anak 3 perempuan. Nah, makanya perempuan itu saya belum ini ya, masih kecil-kecil. Ya. Terus ini ibu pernah bicara begini sama saya. Saya juga ini perasaan ini mimpi ini sekarang ini enggak tenang soalnya kepikiran aja. Oh iya benar Bang. Jangan jalan Bang. Nanti Aceh ketemu ama kalau panjang umur ketemu kalau enggak anak saya cucu saya cuma segitu. Insya Allah tahu kapan ya. Nah, ini sekarang saya ini maaf bukan ngarang saya. Demi Allah saya di Pedemangan di Ampera 4 sama Pandang ditunjukkan sama Yusuf Huda dalam ruangan yang kedua. Saya tahun 90 sampai 2003. Oh Yusuf Huda. Kan? Iya. Sekarang iya sudah meninggalkan ya. Di sana di Gobang itu. Belum lama juga saya baru 3 bulan jarak ke sana. Koma-komanya. Tahun 1998 lah saya di Ampera 4 itu di Pademangan. Terus waktu itu ibu gimana? Nah itu kan waktu itu sakit. Belum bisa ngapa-ngapa. Bunyi airnya enak banget ya. Saya ajak ke rumah Pak Suma almarhum, udah pada meninggal nih. Iya, udah pada meninggal. Iya, saya bawa ke sini sama pandangnya udah almarhum. Dan dulu mah, ya ibu juga saya lihat foto yang dulu nih, yang dari Iwan kan kurus. Saya langsung bilang begini, kayak bukti. Ya, begitu saya ngomong, tapi saya belum ngobrol. Saya belum ngobrol. Ya. Lihat itu. Ya mirip ya, sama ibu saya ya. Enggak lagi kurus menurutnya, itu panjang menurutnya bu. Ini. Mirip lagi kurus ini. Ya mbak, 3-in-1 mbak. Ya, mbak kurus, mirip bener itu. Sarina ya Soekarno, Soekarno ya Sarina, Inggit ya. Soekarno yang di mana, Inggit yang mana? Iya. Yang mirip mana? Nah, ini saya wani mukanya. Kayak Bu Inggit. Iya. Kalau dengan Soekarno-nya mana? Hidungnya. Khas banget. Persis aja lah saya tengah-tengah. Percis ya? Percis. Cuman lagi kurus ibu tuh yang khas. Pantesan Bung Karno naksir. Sama ibu. Nah, cakep kayak gini. Kamu aja udah itu setua itu yang panjang dulu. Pantesan saya sama kamu ya? Iya. Oh iya, Pak saya. Kurus. Udah kalau lihat ikan. Mengerikan banget.
Mataram. Berarti mirip banget Ibu Inggit ya? Iya, itu pokoknya. Kibas Bunda. Cuman kurang kibas nih, Mbak. Oh, Bunda. Bunda sekarang. Iya. Kalau lagi kurus aku di foto. Bunda, kibas-kibas. Kibas-kibas. Kode kibas-kibas. Iya, saya bilang gitu. Betul sekali. Ibu saya emang lebih tinggi dari saya, dikit lagi. Saya karena diseksa sama bapak saya. Bunda kibas-kibas dong. Se. Ibu Dewi. Se. Ratunya Bali. Is. Kibas-kibas. Ratunya Mataram. Pak Iwan pada nyengel laut. Bunda dari sini jalannya. Kok dari sini? Mau lihat ikan? Sana naik atuh. Cara gimana? Oh. Mau jalan lagi. Mau lihat ikan. Ayo. Gede. Di atas. Ikan koi. Tuh Bang Ai. Bener, Bah. Ibu saya emang lebih tinggi dikit. Dia makanya agak panjang. Iya, mukanya panjang. Tahun berapa tuh, Mbah? Itu saya tahun sampai tahun 2003 lah, 2005. Saya campur sama Bapak ibu saya. Tapi ya beginilah sifatnya. Apa kadang suka membingungkan ini ya. Kena ke siapanya ini ke siapanya gitu Mbah. Yang dirikinya Pak Endang, Pak Endang udah meninggal. Nah, aku mesti ke sini pakai seminggu. Mbah, tapi kalau udah lagi Ibu Ratu Kidulnya gemulai, Mbah. Gemulai kalau lagi Ibu Ratu Kidulnya. Masak tegir jauh di awang-awang. Ini sih kita ledekin ya Bunda. Ikan apa ini namanya? Kalau ikan ini airnya harus diganti juga. Wah, ini mengalir, Mang. Air mengalir ini. Udah cari makan di sini. Jarang-jarang diambil. Jarang, ini enggak diambil emang. Itu lagunya senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh. Mau lewat di mana? Kenapa pantatnya Bunda mau disentuh? Iya, emperan pati. Iya, emperan pati. Ini nih kalau mau apa namanya? Mau ngeledekin pemerintah di sini. Ngeledekin. Aku tuh. Oke. Kita mau bicara apa? Iya. Bagaimana sih Bunda? Itu IKN kok nggak ada listrik sama air, tapi pembangunannya sudah seluas semegah itu, tapi nggak ada air dan listrik. Bagaimana itu ceritanya? Tidak tahu kenapa. Tapi dia sudah memberi kode-kode kayak gini nih Mbak, Bunda. Kenapa? Kode gini. Calling. Kan saya udah hubungi 16 mana jawabannya begini jawabannya atau begini. Kalau kita mah begini aja maunya gimana yo kolaborasinya. Bagaimana Bu Aryan, jangan Anda bikin silikin marah orang tua. Jangan bikin marah orang tua. Ini kan kesepuh, ini kanjengnya kesepuhan. Ibu Pertiwi. Ibu Ratu Selina suka. Jadi pokoknya semuanya harus ngikut, manut. Nurut. Ini ibu sepuh. Sepuh Nusantara. Ini ibu sepuh Nusantara.
pitung perempuan. Ucap dong kalimat apa gitu. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ratu Salina Sukarno bersama dengan tim Yayasan Ratu Salina Sukarno dan juga apa? Abah Amin. Abah Aye. Kita berada di Istana Cipicung. Apa itu, Bah? Arti Cipicung? Gudang awal. Gudang. Oke. Gudang awalnya bagaimana, Mbah? Cerita, Mbah. Gudang Cipicung. Amunisi apa gudang? Gudang padi. Gudang segala Belanda zaman Belanda. Tempat naruh-naruh barang jauh dari Belanda. Ini Belanda. Ini Belanda. Mana Belanda? Ini dan ini. Nama Belandanya siapa, Bunda? Wilhelmina. Dapetan dong. Wilhelmina. Wilhelmina yang asli ya. William. Replikanya. Oke. Oke. Jempolnya bagaimana, Mbak? Jarinya? Bukan begitu, Mbah. Gini. Oke. Tandanya oke. Dibuka on. Gudangnya dibuka on. Tengah Riani, tengah Walanda. Kedua. Rapet. Oke. Oke. Okay. On. Dah dipoto. Gudang oke. Okay? On. Merdeka. Santara mercusuar dunia. Merdeka. Salam Seroja. Salam. Salam Seroja Bandunia. Salam Lemapora Subabaren Poal Sendaisi. Salam Lembaga Mahkamah Potensi Rakyat Suku Bahasa Bangsa Negara Potensi Alam Semesta dan segala isinya di Nusantara. Merdeka. On jarinya. Kalau dokumen, itu mah ceritanya berbeda. Ini kan ceritanya itu sebagai lampion perjalanan. Itu dari awal saya dikasih ini perjalanan kamu, ini perjalanan kamu. Kamu harus sampai ke tempat ini. Tempat 1, 2, 3. Jadi 3 item ya? Ya. Berlian, emas, giok, mutiara. 4, Bunda. Giok ada, Pak. Kecil. Kalau nggak salah, lupa lagi saya udah lama. Gioknya mana? Nggak tahu, lupa. Biasanya ada barangnya. Lupa lagi. Karena saya waktu itu, rasa saya hanya simbol. Saya sudah yakin ke situ, arah situ yang dianggap biasa aja. Karena itu proses privasi. Apa namanya kayak undangan lah menuju saya, Pak. Iya, sebagai undangan Bapak tuh bisa bertemu dengan Bunda Ratu. Sejarahnya gitu. Makanya perjalanan kata Mbahnya. Sejarahnya perjalanan Bapak. Ya, berarti ini. Satu lembar aja ya dia, enggak ada 2 rangkap ya? Enggak. 2 rangkap. Ini maksudnya buat saya pegang, buat apa pegang? Iya. Iya. Yang berapa sekarang? Nah, yang tolong ambilin tong pepesan kosong. Kalau
berhak. Uang juga ada, cuman pada kemana? Oh, uang ada juga kata bunda. Bunda udah nggak ada, udah lama. Oh. Waktu itu kan saya udah ini ya. Mas, banyak yang minta sih. Ibunya macam apa? Ibunya, nyari ibunya kemarin ya, kelamaan ditinggal. Banyak ya, orang belum pembukaan sih bagaimana tuh? Enggak bahasanya bahasa ya bahasanya kok kali gitu gitu ya. Iya tadi apa terbuka di rumah masih ada semuanya ke bawah. Nanti ditulis dari sini. Oh sekali saja. Penyerahan. Nanti dibawa sekarang ke tempatnya Iwan. Oh iya. Bawa lagi itu. Penyerahan saja ya. Ya. Karena saya juga bingung waktu itu ada penyerahan macan segala dan macam jangan macan beneran atau saya dimakan enggak sih bendera segala macam ini dari bapak ini timur mereka dari bapak siapa sih merah putih merah putih ya merah putih gitu sih kan saya juga meyakinkan itu semua semuanya juga semua ya yang utama mau nanti utama nanti ya. Kalau yang utama sekarang kan tuh para putat. Panas lah, jadi panas sih lah. Sama panas, karena udara. Udah kebakar ini. Jalan AC. Karena udara udah beda sekarang, suasana pun agak beda. Harap dimaklumi dan pun ketahui juga. Ya, saya menyerahkan perihal harta ini, ibu. Terutama ini ya ibu. Apa namanya siapa pak? Mampeti ya. Ini kan alamat sekarang ya? Uh-huh. Kalau alamat dulu kan saya uh-huh. belum ganti. Masih alamat yang. Alamat KTP aja. Tapi domisili apa? Iya untuk KTP. Ini kan KTP waktu saya masih ya. Masih di sana. Jadi ya. Oh. Belum menyiapkan gitu. Karena belum punya. Mas Udin, nomor 3. Ini dekat di sana rumah saya. Bisa dipanen. Sekarang mah gratis. Oh, gratis ya? Iya, gratis apa ya? Asal orangnya datang langsung. Ya. Ini kan rumah yang di Panas. Ya. Kalau yang di sini apa tinggal di mana? Di kampung di situ. Gudang di situ. Kampung. Gudang. Gudang. Di Pitung Raya. Di Kiprai. Nomor apa? Nomor rumah. Ada ya? Di sini ya berarti ya. Penyerahan berupa simbolis ya. Mau disebutin enggak? Sebutin, Bunda. Apa aja satu simbolis? Udah aja itu dulu yang itu. Yang penting saya udah memang udah ada seperti hologram. Aduh nggak kebaca saya nggak kelihatan. Simbolis Union Bank Switzerland. Kacamatanya bunda. Simbolis. Bunda bawa kacamata ya? Enggak boleh. UBS Gold. Kayak cocok enggak? Kayaknya mantap. Tinggi terpuyang lagi. Yang bawahnya sangat tinggi. Oh. L 2743. Swiss. Nah, apa bentuk di rumahnya Iwan nanti mau penyerahannya apa?
Jadi saya dibully karena didasari dari perjalanan saya ya. Pertama apa ya, emas apa-apa simbol ya, sudah sampai mutiara, sampai berlian, sampai giok-giok itu ya, karena harus tingkat mas lipat untuk mencapai mas lipat itu sangat ya. Jadi itu yang mau diserahin berapa aja? Iya, di antara ini sama itu simbol-simbol perjalanan siapa? Saya. Mas, berlian, benda berlian sama giok giok mutiara kalau nggak salah. Mutiara. Oke. 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 Iya. Merdeka. Nusantara. Merdeka buat Nusantara, mercusuar dunia. Nusantara mercusuar dunia. Merdeka. Salam Seroja. Salam. Salam Seroja mendunia. Salam Lemapora Subabaden Poal Sendaisi. Salam Lembaga Mahkamah Potensi Rakyat Suku Bahasa Bangsa Negara
potensi alam semesta dan segala isinya di Nusantara. Merdeka! On jarinya. On.